Yo, what is up, what is up, what is up? Hari ini aku harus pakai kebatan sama Umbu. Tapi nak ucul nih. Enggak tahu. Lah yo ono wingi ra ngenani wong. Heeh. Ngai mobil lo kemarin. Mobil iki Pak Wing. Nih 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 nih. Aku kan mobil. Oh, nih apa nih? Dier, dier. Sudah sampai di bandara. Sama Umbu. Dan adek-adek. Hari ini aku bakal ke Batam buat penelitian. Oke, Bek. Hah? Siap. Siap deh. Siapa? Hah? Siapa? Siap. Ya, ini ke Batam ditemani sama si Umbu. Dan kira-kira aku bakal di Batam sekitar kira-kira ya seminggu lah. Tergantung kantornya bisa hari apa. Dan ini juga dari Gilang juga, dia nyusul, dia dari Jakarta. Soalnya aku sama Putri, Semarang. Saya orang aku sama Gilang yang ketemu di Batam. So ya, let's go! Dan kenapa aku dengan hari ini? Karena izin dari kantor itu keluar tanggal 6 atau tanggal 7. Karena awal bulan sampai tanggal 5 ini kantor lagi sibuk-sibuknya, ada acara rapat se-Indonesia. Jadi ya, mungkin besok atau lusa ke kantor buat ngebagiin personelnya. Ya semoga lancar semua dan segera pulang, segera selesai. Amin. Dadah. Dadah. Akhirnya kita masuk ke pesawat dan gak delay. Biasanya nih namanya delay, tapi sekarang gak delay. Alhamdulillah. So, sampai ketemu di Batam. Siap. Siap. Hampir sampai kita nyampe duluan sebelum Gilang. Kayak kita bakal nunggu Gilang sekitar 1 jaman kalau nggak delay ya. Kalau delay nggak tau lah. Ntar kita nyampe di kedatangan dan sedang mencari papa dan mamaku. Kita ada jemput mereka. Mereka sudah lama tinggal di Batam. Dan ya, aku ke Batam ini buat penelitian. Sekalian buat liburan. Makanya seumur ikut. Jadi, harusnya Gilang terbang kodenya itu JT378. Tapi, di sini kok gak ada? Akhirnya, nah, mendarat gila. Tapi anehnya, di papan schedule itu gak ada airline yang gila. Jadi makanya, aku sama Umbu ini sempat kepikiran dia delay atau pindah pesawat. Ya, suha. Tapi itu nomor motor ada di schedule list. Tak ada pesawat mau nomornya. Tapi ya. Oke. Udah kumpul semua. Oke. Hah? Oh. Eh, siap. Eh, siap. Eh, siap. Eh, siap. Jelas. Eh, siap. Makan, makan. Makanan khas Batam ini. Sama
Heran bang sama Umbu sama Gilan. Adi nggak bisa bawa kamera dan nggak bisa nge-vlog juga karena benar-benar crowded dan benar-benar ribet tadi. So ya, yeah, vlog hari ini cuma sampai hari ini, cuma sampai segini. So thanks for watching. Dadah. Santai mas, nggak pesawat, nggak usah pakai helm, nggak apa-apa kok.